Maza, kalau abah perhatikan dari dulu, tiap kali makan pasti posisi soko sesuap dua suap, sesuap dua suap. Mubazir tau gak? Kau tau tau gak di luar sana itu banyak orang susah nyari makan. Dan aku lihat ini kebiasaan kau dari kecil. Kalau kebiasaan dari kecil berarti abah ada yang salah. Kenapa kau malah nyari siapa yang salah? Terus kenapa abah nyalain aku? Yang bilang nyala ke sahur siapa? Kalau abah nggak nyalain aku, kenapa abah bilang gitu? Yo, mas abah tuh daripada itu diam-diam nggak ngomong. Yang penting kita diam-diam nggak ngomong.